Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pagi yang berbahagia ini, Abah Soleh mau membuat omelet Gunung Krakatau. Nah, seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, ini sudah meletus Gunung Krakatau-nya nih. Wah, seperti apa? Yuk kita ikuti yuk. Nah, saat ini Abah Soleh mau buat omelet telur Gunung Krakatau. Nah, ini cara mudah membuat omelet Gunung Krakatau. Nah, seperti apa? Yuk kita ikuti yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Chef Abah Soleh. Nah, saat ini ingin membuat hidangan sarapan pagi dengan omelet Gunung Krakatau. Nah, seperti apa? Mudah sekali. Kita pakai 3 telur ya. Mudah sekali ya, kita iniin ya. 3 telur saja, kita iniinkan. Satu telur lagi kita pakai. Dan setelah itu kita ini saya dengan sumpit ya. Ya, kita aduk saja sampai sumpit. Enggak terlalu sampai yang penting hancur kuningnya ya. Ini cara mudah membuat omelet Gunung Galunggung atau Gunung Krakatau. Nah, ini diaduk saja supaya kuningnya pecah ya. Nah, ini salah satu membuat omelet mudah menjadi omelet Gunung Krakatau. Wah, kita aduk saja. Nggak perlu lama. Oke. Nah, ini udah matang. Kita matikan api. Kita simpan di atas telur. Bongkahan Gunung Krakatau. Omelet Gunung Krakatau. Oke. Alhamdulillah membuat omelet Gunung Krakatau ala Chef Abah Soleh sudah selesai. Wow, rasanya Masya Allah nih, yuk kita nikmati yuk. Wah, kita buka saja ya Gunung Krakatau-nya. Oh, wow. Dalamnya ada nasi. Wow, Masya Allah. Ini bumbunya ditaburin garam saja ya tadi ya. Wow, Masya Allah. Kita cicipin dulu nih telurnya nih. Bismillah. Enaknya bagi sahabatku yang ingin membuat omelet Gunung Krakatau, silahkan, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.